guys, ketemu lagi bareng gue ya, Heri Gabe. Nah, kali ini gue berkunjung ke tempat teman gue ya, itu Bang Coki. Halo Bang Coki. Halo. Oke, gimana kabarnya Bang Coki? Baik ya, gimana nih selama PSBB nih? Pekerjaan lancar nggak? Lancar. Lancar ya, gila. Lihat dong, walaupun orang lain banyak yang kena PHK, dia punya iPhone. Tuh. Gila, gak ngaruh bagi dia ya. Duitnya di mana-mana Bang Coki nih. Bang, gimana Bang nih selama PSBB nih? Sering keluar atau tetap di rumah aja? Rumah, gimana kalau gak keluar? Kalau gak keluar berarti? Ngeplong. Nah, selain ada Bang Coki ya, di sampingku juga ini ada Kak Kurnia. Yuri. Kak Kurnia ya. Gimana Hai, nih? Guys. Hai guys. Hai guys. Oke, masih kenal kak orang itu? Videonya sempat kontroversial ya sama saya ya, jadi duet bikin apa namanya minuman, review iya, minuman jadi putus sama si Eri guys. Dan parah ya komentar, gimana nih pendapat Kak Kurnia nih, komentar netizen yang parah-parah, katanya kita calon ahli neraka, terus kita katanya gak pantas masuk surga gara-gara minum, gimana klarifikasi nih? Mbak Eri aja yang neraka. Saya gak mau. Kan kemarin sempat ada yang komentarin katanya, itu siapa tuh si gendut gitu. Padahal emang iya. Ya, jadi kita itu nggak minum full ya, nggak minum semuanya. Kita itu cuman hanya menyicip satu sloki. Jadi pengen tahu nih rasanya minumannya seperti apa nih, yang mahal-mahal harga 500.000 sampai ke atas. Kita bukan peminum ya guys ya, kita itu cuman hanya mereview aja. Kebetulan kita main ke rumahnya Om inilah apa namanya Rudi gitu ya, kita cuma nicipin aja. Oke ya, nanti di ini ya. Oke ya gitu, jadi jangan nyangka kita itu peminum ya, kita bukan cuma nicipin doang, makan ya. Nah, kita itu datang sini disuguhin sama ini kacang ini, ada kopi ya kan nih. Ini kopi apa Bang Coki ini? Kopi sianida. Wah, kopi sianida. Kopi sianida. Terus ada ini ya, apa namanya? Arnott. Wow. Hah? Arnott. Nah, ini kue-kue kaleng ya. Yang legendaris itu ini. Kongguan. Tapi ini juga enak aja sih. Terus kemudian ada minuman yang agak sedikit membuat pusing, ini bikin pusing ya sih? Jadi tidak memabukkan ya? Enggak, aman guys, aman ya. Takutnya kita pas minum, tahu-tahu sampai rumah ini cemilan bisa dikebukin sama ini cuma bapak saya ini. Oke guys ya, tuh kita cobain kue kalengnya, enak sekali rasanya itu. Rasanya di kaleng pokoknya, rasanya kue kaleng banget ya guys. Oke, kemudian kita akan mencoba review minumannya, kopinya. Katanya ini kopinya sangat enak sekali ya, kita akan coba seperti apa rasanya. Kopinya rasanya biasa aja atau sangat enak, melehoi sekali ya, kita coba. Kopinya melehoi sekali ya guys, kopinya aromanya itu langsung pas kehirup ke hidung itu sangat menyengat sekali ya, beda sama kopi-kopi yang biasanya yang umum itu dijual di warung. Ini kopi apa nih kak? Kopi hitam apa nih? Kopi hitam. Semlehoy ya. Nah, gimana nih guys? Gimana nih progres bikin YouTube nih? Oh, lancar. Lancar ya. Oke, jadi semlehoy. Kak Kurnia udah upload YouTube, udah berapa kali video yang masuk? Udah ada
50 kayaknya. Wah, 50 ya. Terus progresnya gimana hari ke hari? Lancar lah ya. Banyak yang nonton ya. Lancar. Oke, jangan lupa di-subscribe ya, guys. Nama di ini subscribe, itu... guys. Apa? Subscribe. Subscribe, ya. Jangan lupa di-subscribe ya, guys. Jangan lupa di apa, Kak Kur? Di-subscribe. Subscribe. Ya, jangan lupa ya, guys. Biar kita makin kaya, terus kita bisa ngalahin Atta Halilintar. Oke. Ini udah 5 menit ya. Terus ini video aku yang ke-10 ya. Ini video aku mulai rajin ya, guys. Ngupload video walaupun videonya berantakan, tapi enggak apa-apa lah, aku masih belajar lah. Ngedit-ngedit terus juga bikin-bikin topik-topik yang menarik. Semoga teman-teman dari cewek, guys. Ini kita teman-teman dari cewek, guys. Guys, tahu-tahu unsubscribe semua. Ya, gimana nih Kak Kur nih? Mau bikin progres apa nih kedepannya bikin channel itu? Apa ya? Masih bingung, guys. Masih bingung ya? Masih cari topik, cari ide gitu ya? Belum nemu ya? Kira-kira ini punya kesulitan tersendiri nggak bikin YouTube? Enggak, aman-aman aja. Oh, aman-aman aja. Menurut Kak Kurnya ini? Kan ada tuh YouTuber yang gak terkenal, yang kecil-kecil, terus ada yang terkenal. Itu faktornya apa sih? Faktor U apa? Uang. Jadi harus punya uang ya? Oke, okay, guys, segitu dulu deh ya. Kita mau nongkrong-nongkrong dulu, menonton TV. Mau minum-minum dulu ya. Oke, okay. Itu aja sih.